channel YouTube Aceh Explorer. Subscribe, komen, like, dan share Aceh Explore. Yang lagi berwudu ia waya kesulu saubahu dan menyuci ia akan pakaiannya. Jadi watega tu tot dudot truk merempa tu ngan wes alkarni pai babi ne pantai ke ruang inan. Dia ke tunggu dua kenapa je ke? Tiro ginan. Qal berkata ia Haram bin Hayyan fa araftuhu bin naqtilladhi nu'itali. Maka aku kenal akannya wes karni dengan sifat-sifat alladhi yang disifatkan bagiku. Ha, jadi dua geturi sesuai dengan kriteria yang gedinge kiban bentuk tubuh ganyan, pakiban wajah ganyan, hi ke. Pu yang digambarkan pai timang betinyo wes karni. Pideh dengan bineh keruang nang gero dengan tunggu-tunggu gerah gerah pakaian ke. Fa idzan rajulun lahimun. Maka ketika itu dia itu lelaki yang kurus, syadidul lemah, yang berat hat, buruk rupa. Ulun tuet buruk menan. Hanahi yuhihi hanapahayu. Mahlukur raksi lagi yang botak rambut. Bicukuk. Kasul lihyah. Lainnya tebal jenggot. Mutaghayir jiddan. Lagi yang berubah-ubah sekali. Artinya berbeda. Berbeda sekali. Karihul wajhi lagi dibencikan muka. Muka ke pihku brohi. Metara je dari muka ke. Nampuhi je. Mutahayibul manzar. Suji hebat tat nazar gayan. Pandangan gayan tajam dahat. Terkala negai matahari muang. Kena tajam dahat mata gayan. Mutahayibul nazar. Hebat tat pandangan gayan. Dia terkala tajam dahat penglihatan gayan. Kemari urung mata tajam. Jadi buruk muka tapi mutahibul manzar lagi yang hebat hat pandangan. Dia tajam pandangan. Qal berkata ia, ia Haram bin Hayyan. Fasalim tu alaihi, maka aku beri salam di atasnya. Farada alaiya salam, maka gebalas di atasku akan salam. Wa nazara ilaiya, dan menili ia kepadaku. Jadi tok kena gebi ju salam. Assalamualaikum. Jawab alaikum salam. Dia kekalan wis kan ni dia tu Haram bin Hayyan. Aku kekalan dia kan. Fakultu, maka aku kata hayyakallah. Nehormati akan kata li Allah mir rajulin daripada seorang laki-laki. Wa madattu yadaya li usafiahu, dan aku ulurkan akan tanganku supaya aku berjabat tangan akannya. Dua gejuk jaro untuk mahdaca. Li Haram bin Hayyan ngan wis karni. Fa aba ayusafihani, maka enggan bahwa berjabat tangan dia akan aku. Kah kita maah jaro. Kita rek jaro kah kita maah. Haram bin Hayyan gejuk jaro untuk maah kah kita. Fakultu rahimakallah ya wis wa ghafaralaka. Kaifa anta rahimakallah, maka aku kata memberi rahmat akan kamu li Allah hai wis. Ya gekel Li Haram bin Hayyan. Wa ghafara laka, dan nepampun ya Allah bagi kamu. Kaifa anta, bagaimana engkau rahimakallah berhormat akan kata oleh Allah. Ya, berhormat geraun oleh Allah. Mampun dosaron pagi banhai. Ya. Biramanya gitu mayang. Tsumma khanaqatnil ibarah. Kemudian tercekik akan aku oleh ibarat. Min hubbi iyahu, daripada cintaku akannya. Warikati alaihi, dan tipis hatiku di atasnya. Watelehnya karena berada cinta ke Haram bin Hayyan ku wis alkarni. Uwa ganja pegah bali. Olehnya karena agaknya ati gepi lemah. Ha? Karena lipih tak ati dia kalan sedih ke. Sedih dan cinta ganja. Manjik tegak pegah bali Haram bin Hayyan. Pakan idra aitu min halihi mara aitu. Karena aku lihat daripada kondisinya akan barang aku lihat. Prihatin tak kalau kondisi. Tidur ke gerah baca ke rog. Kondisi ganyan yang lagi. Hi bro. Geurung pungo. Karena yang berat tak cinta. Karena sedih ke. Hanya ke pegahabah. Dia sangat prihatin kondisi. Hatta bakai itu. Sehingga aku menangis. Wabakia dan menangis ya. Duda mengeklik dengan Haram bin Hayyan. Duda kakak mendua ke mengeklik-klik. Kaman dua gli. Faqal, maka berkata ia, uis, wa anta, dan kamu,
Fahayakallah ya Haram bin Hayyam, kaifa anta ya akhi. Dan drone maka Nabi Rahmat kan kata li Allah, hai Haram bin Hayyan, bagaimana kamu hai saudaraku? Wa man dallaka alayya, siapa yang menunjukkan kamu di atasku? Jadi bete kag pegah buh kadron. Hai hormat bahasa hormat hayakallah. Hai Haram bin Hayyan, kag turi Haram bin Hayyan juga ne. Iwan ro Haram bin Hayyan. Pagi bandron hai saudara lung kun. Tau perlu mara uh ron utruk kuno. Sehingga itu pujak kena ide apa ide di Madinah. Qal, berkata ya Rambayan, kultu Allah, aku kata Allah yang petunjuk lungguran Allah. Faqal, maka berkata ia, la ilaha illallah subhanallah, tiada Tuhan kecuali Allah, maha suci Allah. Inkana wa'du rabbina la maf'ula, jika adalah janji Tuhan kita, sungguh dikerjakan. Sungguh terjadi. Menyonyan janji Tuhan memang betul-betul terjadi. Qal, berkata ya Haram bin Hayyan, fa'ajib tu hina arafani, maka heran aku ketika kenal ya kan aku. Ya, yang kahirin paik turi leung. Yang kahirin pajang turi. Umur 4 dan tahun 3, jihpah la'ilain nanggro. Langsung ke turi. Ya, pakai ke turi. Wala, wallah, dan tidak demi Allah maraituhu qabla dzalika, tidak aku lihat akannya sebelum demikian. Metiga tambun pok tu golomnya kibang duri long long hana long kala ganya ganya do kala long nyupu bagi je kamu sawa junan ikun bagi wandra na Haram bin Hayyan mupru ada kerja Haram bin Hayyan eh duri lego. Maka aku kata, min aina arafta ismi, daripada mana engkau kenal namaku? Highway panaduri nalong. Siapa turi barona? Le Haram bin Hayyan lom. Manan bapa turi. Pana turi nalung naurun cik lom. Dan tidak pernah aku lihat akan kamu sebelum hari ini. Tegala murungnya lom kahana pernah lom kalan ron. Pana turi nalung. Berkata ia, memberitahu akan aku oleh yang maha mengetahui lagi yang maha bijaksana. Allah yang berdepu, yang berduri. Wa arafat ruhi ruhaka. Roh lung ituri roh ron. Allah yang berduri. Ketika berbicara, jiwaku akan jiwamu. Nyo atilung berbicara ngatirot. Allah yang berduri. Innal arwah laha amfusun ka amfusil ajasad. Rohnyo jih lagi nyawang, lagi nyawang yang nabak jasad. Wa innal mu'minina la ya'rifu ba'duhum ba'dan. Dan bahas sungguh roh-roh urung mi'iman, sungguh ituri sebagai mereka itu akan sebahagian. Dan roh urung mi'iman yang pasti muturi dalam alam roh sebahagian dengan sebahagian. Wa yatahabbuna, dan saling menyintai mereka itu antar roh yang urung iman biruhillah, dengan roh Allah. Wa illam yaltaqau, walaupun tidak bertemu mereka itu di alam arwah, saling kenal, saling menyintai. Maka nyonyo istilah ji pencerminan manifestasi dari alam roh terjadi dalam alam nyata. Kenal mengenal mereka itu segala roh-roh urung iman. Wetakan lamun, dan saling berbicara mereka itu. Wa inna adbihimud dar, walaupun jauh dengan mereka itu oleh negeri. Wa tafarraqat bihim manazil, dan cerai berai dengan mereka itu oleh segala tempat. Berangkat pat je tinggal. La ila innang gerwajud, tetapi tetap alam rohnya kenal. Yang mana berhaluskan ni. Berkata ya Haram bin Hayyan, kultu, aku kata, beri hadis olehmu akan aku, Nabi Rahmat, akan kata oleh Allah daripada Rasulullah dengan hadis asmi'uhu minka, yang aku dengar akannya hadis daripada kamu. Hai Uwais Al-Qarni, cina pegah sabah balung hadis dari Rasulullah. Ilung perlu ilung dengar hadisnya langsung dari Ron. Ini ngempung. So tanya yang hadis baganya. Urung pun apa tak ada yang hadis. Pi Haram bin Hayyan, cina sahabat yang terkenal. Kita main yang hadis ya. Dari lah, eh, fikir rumpung orang pun ada yang cin pun kah. Sehingga sabuh hadis ilung berlangsung long dengar bak rawan. Berkata ia Uwais, basungguh aku tidak aku dapati akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai, ilung hana merempak dengan Rasulullah. Ya, balik Uwais. Kehidupan lain, tempat lain masa. Ilung hana merempak dengan Rasulullah. Dan tidak ada bagiku bersertanya bersahabat demi bapakku dan ibuku dan Rasulullah.
demi bapa dan maklong dari Rasulullah. Lu hana pernah je ke sahabat Rasulullah? Kibana ada yang hadis maklong? Yang kejawab oleh Wes Al-Karni. Dan tetapi aku lihat beberapa lelaki yang sungguh bersahabat mereka itu akannya Rasulullah dan menyampaikan ya akan aku daripada hadisnya Rasulullah. Kama balagaka, sebagaimana sampai akan kamu. Hai, ilung, no, ilung hanya merempak Rasulullah. Cuma ilung merempak dengan sahabat-sahabat yang merempak Rasulullah. Bawa dengannya ilung terima hadis Nabi, sahabat lagi orang terima nanti. Ya, gekel lewis akan ni. Walastu uhibbu an aftaha ala nafsi hadal bab an akuna muhadithan. Dan tidaklah aku cintai bahwa aku buka data diriku akan ini bab, bahwa adalah aku itu orang yang memberitahu hadis au muftian atau mufti au qadian atau qadi fi nafsi syughlun anin nas, di dalam jiwaku bimbang jauh dari manusia. Ya haram bin hayyan, hai haram bin hayyan, hai haram bin hayyan. Ilung hana orientasi kena ni long bujuk ke urung pegah hadis, bujuk ke mufti, bujuk ke qadi. Ino alam doyanyo. Jadi long sibuk dengan hati long dengan sesuatu yang hana berkaitan dengan manusia. Nah, kamu nak bergaul Allah. Hai haram bahaya enggak? Faqultu, maka aku kata, ya akhi, ikra alayya ayatan minal Quran. Asmauha mingka. Mana kau baca hadis kena dengan hadis baganya. Lagi yang kau jawab, ilung hana rencana kena kena arah udib long. Maka aku kata, hai akhi, hai saudaraku, ikra alaya ayat minal Quran. Baca olehmu di atasku akan satu ayat daripada Quran. Asmauha mingka, aku dengarkan ayat Quran daripadamu. Mana dah nak baca sebuah ayat mata. Ilung pelih belum dengar bakrau mana. Kerol je tiga baca. Tapi perlih sebuah ayat yang langsung bergeterima dan gedinga dari Uwais Al-Karni. Sebuah ayat anda nak baca. Belum dengar Pak Ron. Wada'uli bida'awatin. Dan nama doa kelong dengan berpadoa. Lihat bernama doa tak kelong. Berdoa nama doa kelong. Wa'usini biwasiatin. Ahfazuha angka. Dan wasiat olehmu akan aku dengan wasiat. Ya aku hafad akannya wasiat daripadamu. Cin wasiatnya nasihat tak long. Ilu perlih lu nak ingat nasihat Ron. Untuk lu nak amai. Lu tanya apa dia nak. Apa dia yang terlekeh nak. Kita cara dia mencapai dia. Fa inni uhibbuka fillah, maka apa sungguh aku cintai akan kamu pada Allah. Hubban syadidan, cinta yang bersangatan. Lu cinta keron, cinta fillah yang cukup cinta lu. Nu wasiat lu, nu doa lu. Berkata ya haram, faqama, maka berdiri ia uis. Duduk pro bedah. Dan memegang ia dengan tanganku di atas pantai sungai Furat. Duduk gecok gemat bajar rolong. Kele haram bin hayat. Gebedah gemat bajar rolong. Hinan datu pantai keruang. Summa qal, kemudian berkata ia, a'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Summa bakia, kemudian menangis ia. Lenyan ka gemo wesalkan ni. Summa qal, kemudian berkata ia haram bihayan. Qala, berkata ia uis puken. Qala rabbi, berkatalah Tuhanku. Wal haqqu qawlu rabbi, dan yang paling benar yang hak adalah perkataan Tuhanku. Wasdaqul hadis hadisuhu, dan yang paling benar hadis adalah hadisnya Tuhan. Wasdaqul kalam kalamuhu, dan sebenar-benar kalam adalah kalamnya Tuhan. Pur baca aduman. Tsumma qaraa, kemudian membaca ia. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktarahum la ya'lamun. Hatta intaha ila qawlihi innahu huwal azizur rahim. Baca juga ya, wa ma khalaqnas sama, tidak kami ciptakan akan segala langit dan bumi. Wa ma bainahuma la'ibin, dan barang di antara keduanya itu main-main. Ini ayatnya baca. Pastinya cukup bermakna. Hana long ciptakan, bagai Tuhan, langit dan bumonyo, dan aso antara langit dan bumonyo untuk main-main. Tetapi mandum sangat bermakna. Na makna
yang pasti makhluknya habis hidup. Nah, rahasia-rahasia alam ciptaan Allah kan sekedar pu yang tergambar dengan kasat matanya. Ha'i hana mampu makhluknya hidup. Wa ma khalaqnahuma illa bilhaq. Tidak kami ciptakan keduanya langit dan bumi kecuali dengan hak. Dan tetapi kebanyakan mereka itu makhluk tidak tahu mereka itu. Hingga sampai ayat kepada kun Allah Ta'ala, innahu huwal azizur rahim. Bahasanya Allah dia itu maha megah lagi maha penyayang. Maka berdempi ia syahkatan akan sebuah dempi. Zanantu annahu kad usya alaihi. Aku sangka bahasanya uwis sungguh dipitamkan di atasnya. Yang gudumpi ubiraya. Geranggong gedempi ubiraya. Sehingga aku fikir punya kapitam kan. Kahana ke teror gili. Maksud jika yang kada ingat. Ingatan lagi yang kondisi watakan lalih haram bihayat. Kemudian berkata, ya wis, hai anak Hayyan, telah mati bapakmu Hayyan, dan diharapkan bahwa engkau mati, maka adakala kepada syurga, wa imma ila narin. Hai Ibn Hayyan, bapakmu telah mati, itu Hayyan kah mati, dan gata pun akan mati. Matinya adakala ke syurga, adakala ke neraka. Dua boh mati. Wa mata abuka Adam, dan telah mati bapakmu Adam. Nabi Adam bapak manusia juga mati. Wa matat ummuka Hawa, dan mati ibu kamu Hawa, itu ibunya manusia juga kah mati. Wa mata Nuh, dan mati Nuh. Wa mata Ibrahim, dan mati Ibrahim Khalilur Rahman. Wa mata Musa Najiur Rahman, dan mati Musa Najiur Rahman yang berbicara dengan Tuhan. Wa mata Daud Khalifatur Rahman, dan matilah Daud Khalifah Tuhan. Wa mata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan matilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim, dan di atas mereka itu. Wa huwa rasulur rabbil alamin, dianya Muhammad itu rasul Tuhan sekalian alam. Wa mata Abu Bakar Khalifatul Muslimin, dan matilah Abu Bakar Khalifah Muslimin. Wa mata Umar bin Khattab akhi, dan matilah Umar bin Khattab saudaraku. Ya keli Hayyan. Wa Safiyyi, dan pilihanku. Jadi pegah tentang mandum kah mati. Gata mati, mandum mati. Matinya dua hal, syurga atau neraka. Neraka kepingan. Hebat-hebat tak mandum mati. Pokoknya dunia nyuhana kekal. Hana mesti ropih bukti bahwa na manusia yang akan kekal untuk selamanya. Kemudian berkata, ya Weskarni, ya Amrah, wahai umurku, wahai umur. Berkata ia, Haram bin Hayyan, fakultu, maka aku kata, Nabi Rahmat akan kata, li Allah, basung umat tidak mati, ya. Hai bin Hayyan, Umar manteng gegelo mati. Ya, aku pengali. Haram bin Hayyan, kala, fakat na'ahu ilayya Rabbi, wa na'a ilayya nafsi. Maka sungguh meniup akannya kepadaku oleh Tuhanku, wana'a ilayya, dan meniup kepadaku oleh nafsuku. Kemudian berkata ia, ana wa anta fil mauta, aku dan kamu pada mati. Hai ron mati, long mati. Yang ron mati si long pi mati si tengah umam tau deh. Hai berah le Allah nyu mandu mati, long mati, ron mati, tengah umam mati si. Ka'annahu qad kana, seakan-akannya sungguh ada ia. Ha, jadi apakah? Matinya lagi kata deng mati. Lagi kana. Walaupun kalau mati tetapi jih lagi kama. Ka mati karena begitu pasti kematiannya. Ha, walaupun golom tetapi hubibu lagi ka mati karena atanya-atanya yang pasti. Summa salla ala Nabi SAW. Kemudian berselawat ia di atas Nabi SAW. Summa da'a, kemudian berdoa ia dengan beberapa doa yang tersembunyi, doa yang haluh dibaca. Hana dibaca nyaringnya, nyaring-nyaring. Summa qala, kemudian berkata ia wis, hadhihi wasiyati iyyaka ya Haram bin Hayyan. Ini wasiatku akanmu hai Haram bin Hayyan. Dengar nasihat long, wasiat long kata hai Haram bin Hayyan. Nyo yang lu wasiat. Kitab Allah, kitab Allah, wa nahjas salihin, dan jalan urut-urut yang saleh yang mukminin. Lu mesti berkata ikut kitab Allah, ikut gaya hidup
perilaku dep urang-urang iman yang saleh nyan yang gepesan faqad nu'iyat ilayya nafsi wa nafsuka, maka sungguh ditiupkan kepadaku oleh diriku dan dirimu, alaika bi zikril mauti la yufariqu qalbaka tarfata'ainin ma baqita, mesti atasmu dengan ingat mati, tidak terpisahlah oleh hatimu sekejap mata selama kekai kata. Baik pernah nak sekejap mata dua kata kepada pati yang pasti. Sebuah peristiwa yang akan terasakan yang luar biasa yang hanya itu oleh orang yang udib kecuali orang yang rasa nyan pasti akan terjadi. Baik dua katanya nyan kuatir. Wa anzir qaumaka idza raja'ta ilaihim, bikabar takut akan kaum kata apabila engkau kembali kepada mereka itu. Wansuh lil ummah jami'an, nasihat olehmu bagi umat jami'an, ke seluruh umat nasihat, tegakkan kebaikan, berbuat kebaikan, jangan menzalimi tapi berbuat baik ke seluruh umat, arah kepada kebenaran, ajak kepada kebaikan, selamatkan umat. Nian yang perintah. Jauhkan olehmu bangku berpisah akan jamaah, akan ikatan sejengkal, walaupun sejengkal baik dapat jauh dari jamaah. Mesti jengkai baik dapat jauh baik letiha. Menalah ketekankan selalu bergabung dalam jamaah, jamaah hurung iman, jamaah hurung saleh. Mereka dapat jauh dengan jamaah hurung iman, agama akan jauh dengan kata. Dia bergabung dengan hurung-hurung yang mengagama, maka agamanya selalu bersama adanya. Dapat jauh dengan hurung agama, agamanya akan jauh dengan kata, terpisah dari agama. Hana terasa agama kagadah barawadah, hana merasa kehilangan agama tentang hana apa-apa ke dia cukup berbahaya tanpa terasa dan sadar nyahinan yang bahaya tahan. Maka baik pejauh-pejauh menyejiuh dengan urung-urung yang saleh di saat tanya releh dan releh agama tu hana sadarkan releh, hana sadarkan berbahaya. Fatad hulunar yomal kiamah, maka engkau masuk neraka hari kiamat ujung jih gara-garanya jika so neraka gara-gara agama diweh dari diri katanya akibat tak puji uhro ngen jamaah orang meiman. Berdoa olehmu bagiku dan bagi dirimu, nama doa kelung dan nama doa kerawan. Sumakal kemudian berkata ya wis akarni, ya Allah urung agamyo gedawa roh cinta lung bak rawan ya Allah yang langsung menawa Allah wakah haram bihayan yang urung agamyo mesti haram bihayan ya Allah yang gedakwa pegah roh cinta kelung karena rawan karena Allah wazarani dan geziarah lung karena rawan miajlika fa'arifni wajahu fil jannah, kenalkan akan aku akan mukanya dalam syurga. Tinggal dalam syurga nepeturi ganya lu belum turi ganya belum merempak ganya tinggal dalam syurga, dalam syurga dan masukkan olehmu di atasku dalam negerimu negeri yang salam. Yang tinggal nepetamu ganya sajalung pesepat sajalung tinggal duro akeh wahfizhu madama fid dunya, pelihara olehmu akannya selama kekal dalam dunia haitsu makana di mana saja ada ya. Kapanpun dimanapun nepelihara agaknya ya Allah dan campurkan di atasnya akan kehilangannya dan buminya daripada dunia dengan sedikit ya. Nabi kegaknya budik sempit dalam dunia dan belelutan Nabi dunia kegaknya cium bentang Nabi akhirat ke dia dalam curga ke dia gaduh pelalong dunia dan apa yang kau beri akannya daripada dunia maka mudahkan olehmu akannya baginya barang taisiran akan sebagai pemudah. Ya, nyendonya yang nabi bermudah baik puhtad dan jadikan olehmu akannya bagi barang yang kau berikan akannya daripada segala nikmatmu daripada orang yang syukur nyenpu yang kan nabi netegedi genyan bersyukur rata pemberian drone ya Allah dan balas olehmu akannya daripadaku akan segagat pembalasan. Kemudian berkata ia geken waktu kali kamu doa pun geken lewis akan ni aku titip akan kamu akan Allah ya Haram bin Hayyan. Gata lung titip Allah ya Haram bin Hayyan. Bulan peliharaan Allah. Dan salim dia kata. Warahmatullah dan rahmat Allah. Wabarakatuh. Ibu salim. La araka ba'dal yom. Tidak aku lihat akan kamu setelah hari ini. Rahimakallah tatlubuni. Yang engkau cari akan aku. Nyolih huronyo beklung kalen ronan setetetet lung li. Kasib nyo nyo sini liga huronyo. Baik leleh nyonya tetap-tetap long ber. Haa, berat. Baik dia kat tetap leleh, kat teruk leleh.
Karena basuh aku, aku benci akan popularitas. Lu kena galak aku macam itu riga om tu. Menjajak kena orang tu jaga om tu. Boleh kena, kena kesam rau pepungan-pungan rau ke baik duri lah. Buat rau ke rau. Tak penampilan kau baik duri. Beda dengan dia. Dan kesendirian lebih cinta kepada aku. Lu galak menyendiri mantap. Basuh aku banyak susah. Saya didul kami banyak susah. Mahaula innas beserta mereka itu manusia. Madum tu hayan selama aku hidup. Hilung nah, mahu dapi manusia yang susah hat. Tata dapi manusia yang mau di mengatir roh mendal. Kacau mendal. Tak boleh ada. Tak mahal manusia yang mati ke boleh ada. Kamu dah mamang boleh ada. Maka jangan kau tanya-tanya daripada aku. Baik dengan yang lelong. Ada yang baru nyolong paknya. Eh, ada yang. Habis tu yang hai benar tak kata-kata apa yang katanya yang ratau leh orang mana kedupat wala tatlubuni jangan engkau cari akan aku dan ketahuilahmu bahasungguh kamu daripada aku di atas penting atau hati wa illam araka walaupun tidak aku lihatkan kamu walam tarani dan tidak engkau lihat akan aku fazkurni maka ingat olehmu akan aku wada'uli dan berdoa olehmu akan aku hai walaupun tanyo hanamu terpek tapi hati long selalu bersama ron. Lu ingat tapi kira, tapi berumpa. Walaupun hana lung kalen ron, tapi lung ingat kira. Lu ingat tapi kira. Walaupun ron hana kalen lung, lung hana kalen ron. Ingat lung, mendoa ke lung. Ya, gua. Fa ini saat skuruka, maka basungu aku sebut akan kamu. Wa da'ulaka, insyaAllah. Lu mendoa berkata, insyaAllah. Dari jauh, selalu saling berdoa, saling mengingatkan. Hana mencih berumpa tadi. Baru ingat. Silakan pergi kamu dari sini. Sehingga aku pergi juga dari sini. Kaji tak putak tak tahu ya. Iron itu berakai, julung berakai. Iron beli terlung, lung terlalu. Iron beli ni kalau lung, lung beli kalau iron. Tapi lung terlalu lu ingat ke rom doa ke rom. Iron belum doa ke lung. Minun. Maka loba aku bah aku berjalan bersertanya akan satu saat. Hawa kena jam mesti jam mendang doa ke. Ku hawa ke. Faham lah ya. Maka enggan ya aku. Wa faraktuhu dah aku berpisahkannya. Hawa ni jaja bunuh kat sedet. Jula mesti jem tu menteng. Ha, dah pulih rindu ke. Nanti yang berikan ni. Faba. Enggan ya beb. Beb jaja kena. Beb sedet. Jaja ku deh. Upulam. Faba kia. Maka menangis ya wis. Buat bekani dan membuat menangis ya akan aku. Lu yang gekli wis. Lu gekli. Wajal tu anzuru fi kufahu dan jadilah aku lihat pada tengkuknya. Jadi dari kanan ke kanan tengkuk tapi wes kan ni berangkat juga kalau tapi tengkuk rindu kita sehingga masuk ia sebahagian toko kat dalam kide gujah aju kau tak mungkin kide lalu kia ya gengkak ada so masal tu anhu pada dalika kemudian aku tanya daripadanya setelah demikian menukang kita yang tetap kita yang rindu kita kata yang baru hai dah nadi huwe sih tau. Pama wajah tua hadan yukhbiruni anhu bisya'in. Maka tidak aku dapati akan seorang mengkhabarkan aku daripadanya dengan sesuatu. Hanam tira api naik kalan. Menangkah kita mulang kita? Aku tutup dah dia dilikut. Dia kata yang hain ada. Hanam naik kalan. Hanam ikut. Ya, dia kalan oleh orang lain. Rahimallah wa ghafiralahu. Nabi rahmat oleh Allah dan yang pungkan. Mengampun ya Allah baginya. Fahakadha kanat siratu abna'il akhirah al-muridin anid dunia. Maka demikianlah adalah perjalanan anak-anak akhirat berpaling daripada dunia. Pakiban perilaku kan. Betul-betul ini. Gejalani perjalanan akhirat. Dunia dengan segala jenyo gebur paling. Gepulikut habis. Kajitnya. Wallahualam.